Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video mixing slime yang aku beli di abang mainan depan sekolahan. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Slime yang pertama warnanya kuning. Slime ini memang agak lengket teman-teman. Jadi nanti aku mau tambahin slime activator biar bisa kita mainkan dan tidak terlalu lengket. Aku tuang dulu slime yang kuningnya. Tuh ya, lengket teman-teman. Sedangkan slime yang kedua ini slime-nya warnanya hijau. Lengket juga teman-teman. Jadi nanti slime ini aku campur jadi satu, kemudian aku tambahkan slime activator biar bisa aku pencet-pencet dan mainkan. Ikutin terus ya teman-teman. Teksturnya lengket banget kan teman-teman. Sekarang aku mau tambahin slime activator. Ini dia slime activatornya. Kita tuangkan sedikit saja biar slime ini nggak terlalu lengket. Nah, segini aja kira-kira ya. Kemudian kita aduk-aduk. Wah, mereka langsung ngumpul teman-teman. Kita aduk-aduk. Sampai jadi rata seperti ini ya. Setelah itu aku mau bersihkan tutup tempat slime-nya yang masih ada slime lengketnya. Setelah itu kita mainkan pakai tangan aja kayaknya teman-teman. Yang di tempat hijau juga nih slime-nya masih ada sisa-sisa di dalamnya. Kita ambil pakai slime yang udah kita campur pakai slime activator. Oh, masih agak lengket nih teman-teman. Sekarang kita mainkan dulu ya, kita bersihkan pakai tangan. Kita campur-campur, teksturnya sudah tidak terlalu lengket. Tidak terlalu lengket seperti waktu pertama aku beli. Tuh ya, karena sudah aku tambahkan slime activator. Masih ada sisa-sisa slime activator di mangkoknya, kita bersihkan. Kemudian kita tarik-tarik seperti ini biar dia jadi rata warnanya dan slime activatornya. Warnanya jadi bagus ya teman-teman, perpaduan antara kuning sama hijau. Kita mainkan terus sampai dia rata warnanya. Ini dia slime-nya mulai tercampur teksturnya teman-teman, antara slime yang warna kuning sama slime yang warna hijau. Hasilnya jadi seperti hijau kekuning-kuningan, hijau muda gitu teman-teman. Teman-teman pernah ada yang beli slime terus teksturnya keenceran nggak? Diapain sama teman-teman? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.